Oke guys. Oke guys, kembali lagi di Jalan-Jalan Icip-Icip Gas Full. Oke, jadi kami sekarang, kami tim Jalan-Jalan Icip-Icip lagi weekend nih. Jadi kami lagi liburan hari Minggu ya. Jadi ini kami lagi di mana kita? Imogiri. Imogiri nih, lagi di Jalan Tembelan. Jadi hari ini rencananya kami mau liburan sekalian kulineran. Oke, jadi ikutin terus perjalanan kami. Tapi Jalan-Jalan Icip-Icip Gas Full. Kok sendirian ya mas ya? Aduh, mas, gimana lah mas, gak ada temennya. Sain temen dong. Kita lagi beli tiket nih guys. Jadi untuk masuk tuh kita dikenakan biaya HTM tuh apa 2.500 per orang. Jadi ya cukup murah lah untuk liburan kalian ke sini kan. Jadi jangan lupa datang ke sini ya. Oke. Okay? Oke okay guys. Jadi tadi kami udah beli tiket masuk. Jadi sekarang kami sudah di dalam nih. Kita lihat ini dia Jurang Tembelan. Sat. Oke okay guys. Kami rencananya nih mau terbang nih. Mau naik pesawat, ada yang mau ikut? Kalau mau ikut, ayo, tapi turunnya ke jurang ya. Yang paling tinggi tuh biar kita bisa lebih menikmati suasana view-nya ya. Jadi yuk kita lihat langsung. Oke okay? Oke okay guys, jadi kita lagi di tempat paling tinggi di sini nih. Ini termasuk spot foto tertinggi di sini. Jadi kalau kita di sini itu kita bisa benar-benar bisa menikmati suasana awan di sini. Bukan awan sih sebenarnya ya, Mas Jerdi. Tapi ini kayaknya lebih kabut ya. Kabut, kabut yang mengendap di bawah. Menggumpal. Menggumpal ya, menggumpal mengendap. Oke. Okay. Jadi kita lihat tuh di sebelah kiri saya, waduh, bagus banget guys. Jadi kalau kalian kesini itu perjuangan bangun pagi-pagi. Kalau kalian nggak bangun pagi-pagi, itu yang di belakang itu pasti udah hilang guys. Jadi jangan lupa bangun pagi, karena bangun pagi itu ganteng. Oke okay guys, jadi
tempat ini saya rekomendasikan nih buat kalian-kalian yang memang penikmat sunrise atau ingin mencari pemandangan-pemandang seger lah, cuci mata ya kan. Di sini juga banyak juga sih wahana-wahana. Di sana ada spot-spot foto bagus, ada di atas itu spot-spot foto bagus. Jadi karena kita di atas tebing, jadi spot fotonya tinggi-tinggi kan. Jadi view bawah tuh benar-benar kelihatan. Nah, bagi kalian yang ingin pre-wedding atau kalian lagi anak-anak alay lagi kasmaran, bisa foto di sini nih. Set. Oke, jadi kalau datang ke Jogja, jangan lupa ke sini dong. Ya kan? Saya rekomendasiin, oke? Saya duduk di sini tuh agak nyesek sebenarnya. Nyeseknya apa coba? Lihat nih, namanya apa? Taman Cinta, guys. Seharusnya duduk di sini tuh berdua. Ini saya sendirian, gak ada yang nemenin. Ada yang nemenin enggak? Oke, guys. Jadi saya lagi di salah satu spot di Jalan Tembelan nih. Ini spotnya tuh kayak spot foto berbentuk perahu dan dia tuh di pinggir tebing ya. Nah, di pinggir tebing. Jadi kalau foto di sini kalian bisa melihatkan suasana view di belakang tuh, benar-benar view. Wah, sumpah keren banget, guys. Jadi kayak view bukit-bukit gitu loh. Guys, ngomong-ngomong bagus sih bagus. Tapi kok saya agak merinding ya? Serem gitu loh, gimana gitu. Oke. Mungkin pelampungnya dipakai dulu. Oh, pakai pelampung. Nanti siapa tahu tenggelam ya. Iya. Ah, oke. Okay. Oke, guys. Jadi ini wahana paling bagus di sini, guys. Jadi kalau kalian masuk pintu ini, kalian bisa tebus kemana-mana. Jadi kalian bisa hilang. Oke, kita buktiin ya. Saya bisa hilang nggak? Keluar dari mana? Waduh, langsung tadi kemana-mana tadi saya ya. Tadi, waduh, saya tembus dari mana? Dari sini, tembusnya tadi di mana tadi? Waduh, nggak tahu tadi tembusnya di mana. Kayak aneh-aneh gimana gitu. Pintu ajaib nih. Temannya Doraemon ini. Jangan-jangan itu temannya apa? Kantongnya Doraemon ya di sini ya. Jadi versi pintunya ya. Oke, guys. Jadi kalian masih penasaran enggak? Saya sih masih penasaran. Coba kita coba lagi ya. Coba. Waduh. Kok saya bisa di sini? Ya sebenarnya, tapi ya begitulah, pintu ajaib. Jadi kita bisa tembus kemana-mana. Sayangnya nggak bisa tembus ke rumah mantan ya. Oke, guys, jadi cukup sampai di sini dulu eksplor kami di Jurang Tembelan. Selanjutnya kita akan ke tempat selanjutnya yang pastinya lebih bagus. Oke, lanjut, stay tune ya, guys.